Little World Bahasa Indonesia. Oh, Wida Bingo, jangan. Itu sepatu kesayanganku, berhenti menggigitnya. Itu sepatu kesayanganku, dan sekarang ku marah. Tarik nafas, tak apa. Lihat Bingo ingin main denganmu. Kadang bahagia, kadang sedih. Kadang kita takut atau cemburu. Kita bisa marah dan tak apa. Yuk belajar perasaan baru. Oh tidak, mobilku. Itu mainan mobilku. Kau merusaknya. Itu mainan mobilku. Dan sekarang ku sedih. Lihat seperti baru. Ku perbaiki mainan. Kadang kita takut atau cemburu. Kita bisa marah dan tak apa. Yuk belajar perasaan baru. Hah? Apa itu? Oh tidak, aku takut. Di bawah kasurku ada monster. Di bawah kasurku, ku sangat takut. Lihat tak ada monster. Jangan takut, ayah di sini. Ayah akan menjagamu. Kadang bahagia, kadang sedih. Kadang kita takut atau cemburu. Kita bisa marah dan tak apa. Yuk belajar perasaan baru. Di mana Teddy? Di mana boneka Teddyku? Dia sudah pergi. Di mana boneka Teddyku? Hari ini ku sedih. Senyum anak kecilku. Sayang, yuk pergi dan cari Teddy. Jangan sedih karena kehilangan. Kami ada untukmu. Terus mencari. Ayo periksa kamarmu, sayang. Akan kubantu. Di mana? Di mana Teddyku? Di mana ku ingin tahu? Di mana temanku dengan hidung kancing? Tenanglah baby Johnku, ku tahu dia kesukaanmu. Ku yakin dia dekat sini dan dia baik saja. Ibu yakin kita akan segera menemukannya. Ayo periksa di sini. Ayo kita cari. Di mana? Di mana Teddyku? Di mana ku ingin tahu? Di mana temanku? Teman terbaikku, di mana Teddyku? Aku mau boneka Teddyku.
Jangan sedih, baby Johnku. Ku tahu kau sayang Teddy. Kemari dan pelukku erat, dan kau kan merasa baik. Jangan menyerah sekarang. Coba kita lihat apa boneka Teddy ada di taman. Dimana? Dimana Teddyku? Dengan dasi mengkilap, di mana Teddyku? Aku tidak akan pernah menemukan Teddy. Oh sayang, kemarilah, tidak apa-apa. Terkadang kita kehilangan barang yang kita sayangi, sayang. Tapi kau akan segera baik-baik saja. Ayo terus mencari. Di mana Teddyku? Di mana ku ingin tahu? Yuk cari di sekitar, sebentar lagi kan ketemu. Ku yakin dia tak jauh, dan kita kan main dengannya. Lihat Baby John. Apa itu boneka Teddyku? Boneka Teddy, beruang Teddy. Ku merindukanmu saat kau tak ada. Teman terbaik, ku merindukanmu. Boneka beruang Teddy. Teddy bilang terima kasih. Kami pergi ke pantai. Kami suka main di laut. Kami pergi ke pantai. Maukah kau ikut? Kami pergi ke pantai. Tempat favorit kami. Kami pergi ke pantai. Kami suka pantai. Aman di pantai. Tabir surya. Ingat tabir suryamu. Surya, jangan sampai terbakar. Pakai apakah kita? Tabir Surya. Kita pakai sekarang? Iya. Kami pergi ke pantai. Kami suka main di laut. Kami pergi ke pantai. Maukah kau ikut? Kami main ke pantai, sungguh senangnya. Aman di pantai. Hati, hati, pasir jangan kena mata. Hati, hati, saat buat istana pasir. Hati-hati dengan pasir, kena kemana matamu. Pantai, kami lari di pantai. Maukah kau ikut? Kami lari di pantai. Tempat favorit kami. Kami lari di pantai. Rasanya bebas. Aman di pantai. Saatnya berteduh. Yuk kita berteduh. Saatnya berteduh saat terlalu panas. Kemana kita? Ke tempat teduh. Nyaman dan dingin. Yeay, yeay, yeay. Kita renang di pantai. Kita suka renang di laut. Kita renang di pantai. Maukah kau renang? Kita renang di pantai, tempat favorit kami. Kita renang di pantai, renang di laut. Aman di pantai.
Kita harus apa? Waspada. Saat lihat apa? Ombak besar. Kami suka pantai. Aku suka pantai. Wiu, wiu. Wiu, wiu. Aduh luka, aduh luka. Setiap hari kau bisa kecelakaan kapanpun. Aku jatuh di lantai, ku merasa tidak baik. Kau kecelakaan tak apa, kami di sini setiap saat. Jika kita tergelincir dan jatuh, kita harus apa? Beritahu ibu dan ayah. Apa yang harus kita lakukan agar tidak terjadi kecelakaan? Keringkan lantainya. Aduh luka, aduh luka. Setiap hari kau bisa kecelakaan saat main. Ku jatuh dari kursi, ku coba ambil beruangku. Kau kecelakaan tak apa, bilanglah kapanpun. Jika kita terjatuh, apa yang harus kita lakukan? Beritahu ibu dan ayah. Apa yang kita lakukan agar kecelakaan itu tidak terjadi? Mintalah bantuan. Aduh luka, aduh luka. Setiap hari kau bisa kecelakaan saat main. Jatuh tersandung, membuat keributan. Kau kecelakaan sayangku, kami di sini, tenanglah. Jika kita tersandung, kita harus apa? Beritahu ibu dan ayah. Kita harus apa agar tidak terjadi kecelakaan? Membereskan mainannya. Dengan pisau yang tajam. Kau kecelakaan, tenanglah. Kami kan panggil ayah. Jika kita terluka, kita harus apa? Beritahu ibu atau ayah. Kita harus apa agar tidak terjadi kecelakaan? Jangan sentuh apapun yang tajam. Ayo pergi, Baby John. Apa?
dan saya, kita mulai. Beritahu kami, jangan menjerit dan teriak. Bukan begitu caranya meminta. Jangan, jangan menangis. Apa, kok apa, jangan nangis. Pun hidup bahagia selamanya. Tamat. Baby John sayang, ada apa? Kau sudah ngantuk? Jangan menjerit dan teriak. Bukan begitu caranya meminta. Jangan, jangan menangis. Apa, kok apa, jangan nangis. Tak bisa menangkapku. Hati-hatilah, jangan terluka. Saat kau aman, semua bisa main. Lari-lari di jalan, kakimu bergegas. Istirahatlah, hati-hatilah. Saat kau aman, semua bisa main. Semua bisa main. Tanya sebelum main, pada yang tahu caranya. Istirahatlah, kau bisa luka.
Saat kau aman, semua bisa main. Kolam, ayo, ayo, ayo. Hati, hatilah, jangan terluka. Saat kau aman, semua bisa main. Kalau kau main air, pakailah pelampung. Istirahatlah, kau bisa luka. Saat kau aman, semua bisa main. Permen untukku, lezat. Hati-hatilah, jangan terluka. Saat kau aman, semua bisa main. Kalau kau mau makan, selalu periksa dulu. Istirahatlah, kau bisa luka. Saat kau aman, semua bisa main. Laba-laba kecil, aku ingin pulang. Kembali ke jaringku, ku harus pergi. Ku harus hati-hati, perlahan dan pasti. Kamu bisa itsy, yo ayo. Aku datang. Aku laba-laba yang kunci. Semua orang terlihat besar. Semoga mereka tak lihat. Semuanya, ayo kita turun alat transportan. Jangan takut, laba-laba kecil, jangan takut.
Kita dapat banyak permen, Kak. Iya, aku dapat lebih banyak darimu. Monster serang Halloween, keluarlah dengan tenang. Saat kita keluar, monster mengikutiku. Monster di mana-mana, keluar menakutiku. Monster seram Halloween, tidak nyata kau aman. Kita periksa yuk mulai, lihat tak ada monster. Tunggu, apa itu? Manusia serigala, janganlah kau kesini. Diam dia takkan lihat, gigi besarnya seram. Manusia serigala, pergilah jangan tinggal. Mereka menyelinap ke lemariku, takut. Monster seram Halloween, tidak nyata kau aman. Kita periksa yuk mulai, tak ada monster. Lihatlah. Hati-hati semuanya. Tetap bersama aku, Baby John. Hantu datang, yuk pergi. Kita akan dihantui. Mungkin mereka akan pergi. Atau mungkin tak pergi. Monster seram Halloween, tidak nyata kau aman. Kita periksa yuk mulai, lihat tak ada monster. Tunggu, itu hanya bingo. Kalian tahu cerita gadis kecil berkerudung merah? Ayo semuanya baca ceritanya bersama. Gadis berkerudung merah, jenguk nenek yang sakit. Ikuti jalan di hutan, hati-hati gadis berkerudung merah. Sang gadis kerudung merah, jangan bicara dengan orang asing. Hati-hati saat kau pergi, jangan bicara dengan orang asing. Saat dia melewati hutan, dia bertemu serigala besar yang jahat. Oh, halo, apa kabar? Dari mana dan mau kemana? Sudah dalam perjalanan, ku mau ketemu temanku. Sang gadis kerudung merah,
jangan bicara dengan orang asing. Hati-hati saat kau pergi, jangan bicara dengan orang asing. Serigala yang jahat benar-benar penasaran. Tapi gadis kecil berkerudung merah sangat pintar. Dia tahu dia tidak seharusnya bicara dengan orang asing. Di manakah rumah temanmu? Berapa jauh lagi jalannya? Lewati hutan masih jauh. Kami harus pergi. Selamat siang. Sang gadis, sang gadis kerudung merah, jangan bicara dengan orang asing. Hati-hati saat kau pergi, jangan bicara dengan orang asing. Serigala besar jahat ingin bergabung dengannya di perjalanan. Tapi gadis kecil berkerudung merah tahu lebih baik dari itu. Bolehkah aku ikut? Bukan bersikap baik. Maaf kau tak bisa ikut. Kita kan jalan sendirian. Sang gadis, sang gadis kerudung merah, jangan bicara dengan orang asing. Hati-hati saat kau pergi, jangan bicara dengan orang asing. Gadis kecil berkerudung merah sangatlah pintar. Dia tidak berbicara dengan orang asing sampai dengan selamat ke rumah neneknya. Gadis kecil berkerudung merah, jangan bicara dengan orang asing. Dia pun pergi lewati hutan. Gadis berkerudung merah yang pintar. Sang gadis kerudung merah, jangan bicara dengan orang asing. Hati-hati saat kau pergi, jangan bicara dengan orang asing. Jangan bicara dengan orang asing. Waktunya mandi. Dalam bathtub, seluruh badan digosok. Dalam bathtub, sungguh senangnya. Dalam bathtub, seluruh badan digosok. Dalam bathtub, sungguh senangnya. Masuklah dalam bathtub, waktunya main air. Jebiar jebiur. Dalam bathtub, seluruh badan digosok. Ini cara mandi gelembung. Ini cara mandi gelembung. Dalam bathtub, seluruh badan digosok. Dalam bathtub, ku jadi bersih. Ini cara bilasnya. Dalam bathtub sangatlah bersih. Ambil sabun buat buih. Cuci rambut, gosok-gosok. Gosok-gosok. Dalam bathtub seluruh badan digosok. Ini cara main gelembung. Ini cara mandi gelembung. Dalam bathtub main mainan. Dalam bathtub main dengan bebek karet. Dalam bathtub main kapal selam. Pegang kain, basahi. Cuci muka, gosok-gosok. Gosok-gosok. Dalam bathtub seluruh badan digosok. Ini cara mandi gelembung. Ini cara mandi gelembung. Dalam bathtub seluruh badan digosok. Dalam bathtub buat banyak busa. Dalam bathtub tiuplah gelembungnya. Dalam bathtub buat banyak busa.
rambut, cuci kaki, gosoklah nyamannya. Cuci kaki dalam bathtub, seluruh badan digosok. Ini cara mandi gelembung. Ini cara mandi gelembung. Gosok dalam bathtub, main perang air dalam bathtub, yucikatkan air dalam bathtub, main perang air. Ambil busa, basahi, cuci tangan. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Dalam bathtub, seluruh badan digosok. Ini cara mandi gelembung. Ku tahu cara mandi gelembung. Begitu banyak warna. Yahoo! Apa warna kesukaanmu? Yuk buat jus dengan warna yang kau mau. Merah, kuning, hijau, biru. Akan ku buatkan jus untukmu. Hijau, iya, hijau untukku. Hijau, iya, hijau untukku. Cari buah hijau yang segar, serahkan pada ibu. Apel ini berwarna hijau. Jus hijau lezat untukmu. Apa warna kesukaanmu? Buat jus dengan warna yang kau mau. Merah, kuning, hijau, biru. Akan ku buatkan jus untukmu. Biru, iya, biru untukku. Biru, iya, biru untukku. Cari buah biru yang segar, ku buat untukmu. Blueberry ini berwarna biru. Jus biru cantik untukmu. Apa warna kesukaanmu? Yuk buat jus dengan warna yang kau mau. Merah, kuning, hijau, biru. Akan ku buatkan jus untukmu. Merah, iya, merah untukku. Merah, iya, merah untukku. Cari buah merah yang segar, ku buat untukmu. Strawberry ini berwarna merah. Jus merah lezat untukmu. Apa warna kesukaanmu? Yuk buat jus dengan warna yang kau mau. Merah, kuning, hijau, biru. Akan ku buat jus untukmu. Kuning, iya, kuning untukku. Kuning, iya, kuning untukku. Cari buah berwarna kuning, akan ibu buatkan. Pisang ini berwarna kuning. Jus kuning cantik untuk ayah. Apa warna kesukaanmu? Yuk buat jus dengan warna yang kau mau. Merah, kuning, hijau, biru. Akan ku buatkan jus untukmu. Jingga, iya, jingga untukku. Jingga, iya, jingga untukku. Cari buah jingga yang segar. Akan ayah buat.
Jeruk ini berwarna jingga. Jus jeruk lezat untukmu. Sekarang kita punya jus dan mengenal warna. Sampah, lihat. Pahlawan Super Baby John, kau sudah siap bersih-bersih? Ayo kita daur ulang. Kulihat botol, kumpulkan. Botolnya plastik, buangnya di sini. Botolnya plastik, kita kumpulkan. Didaur ulang, jaga kebersihan. Kami pahlawan, bersihkan taman. Yuk daur ulang, jaga kebersihan. Lebih banyak botol. Tidak, Baby John, bukan hanya botol. Kita juga bisa kumpulkan kotak kardus. Kulihat kotak jus, kumpulkan. Kotaknya karton, buangnya di sini. Kotaknya karton, kita kumpulkan. Didaur ulang, jaga kebersihan. Kami pahlawan, bersihkan taman. Yuk daur ulang, jaga kebersihan. Boleh kami bantu? Tentu saja boleh. Kulihat kertas, kumpulkan. Semua jenis kertas, buangnya di sini. Kumpulkan kertasnya, buang di sini. Didaur ulang, jaga kebersihan. Kami pahlawan, bersihkan taman. Yuk daur ulang, jaga kebersihan. Dan akhirnya, lebih banyak lebih baik. Kulihat kaleng, kumpulkan. Kita kumpulkan. Didaur ulang, jaga kebersihan. Kami pahlawan, bersihkan taman. Yuk daur ulang, jaga kebersihan. Wow, apa tamannya selalu bersih seperti ini? Aku ingin tahu siapa yang bersihkan. Kami yang lakukan. Wow. Who wants to drink some lemonade? Tidy, put things away. Let's all tidy up today. Tidy, won't take you long. Put your stuff where fun. Put your toys back, everyone. Someone could get hurt really bad. Then we would be feeling sad. If you don't put your toys away, someone might step on them one day. It's like
lunchtime. Oh. Ouch, ouch. Oh, hot, hot. Tidy, tidy, clean up the space. Put your things in their right place. It's not nice to leave things around. Let's keep stuff off of the ground. We have to respect our home. It's important for everyone. Sudah siap? Kita suka lompat sepanjang hari. Lompat di kasur, oh senangnya. Lompat-lompat, lompat-lompat. Kalau lompat di kasur, kau bisa jatuh dan terbentur. Jatuh saat kau lompat-lompat. Supergirl ada di sini. Lihat, ada monster. Ayo kita tangkap. Ya. Kita suka lompat sepanjang hari. Lompat di sofa, oh senangnya. Lompat-lompat, lompat-lompat. Kalau lompat di sofa, kau bisa jatuh dan terluka. Tak enak kalau luka. Kalian tak boleh lompat lagi. Kau bisa jatuh saat lompat-lompat. Kau sudah siap? Ya! Kita suka lompat sepanjang hari. Lompat di kursi, oh senangnya. Lompat-lompat, lompat-lompat. Oh, kalau lompat di kursi, ada bahaya di mana-mana. Kau bisa jatuh dan terluka. Luka hanya buat kita sedih. Luka terjadi saat kau lompat-lompat. Yahoo, bajak laut. Aku lihat harta karunnya. Ayo kita lakukan. Yahoo! Kita suka lompat sepanjang hari. Lompat di tangga, oh senangnya. Lompat-lompat, lompat-lompat. Anak-anak, kau tahu main di tangga berbahaya. Kau bisa kecil.
kotaan. Lalu kami kan menelpon ambulans. Siapapun tak boleh main di tangga. Ayah punya ide. Wow, luar biasa. Ayo anak-anak, kita melompat. Kita suka lompat sepanjang hari. Lompat di wahana, oh senangnya. Lompat-lompat, lompat-lompat. Bagus sekali, luar biasa. Lompat di wahana tak apa. Lompatlah semaumu. Ini tempat aman untuk semua. Ibu dan ayah juga lompat, lompat. Natal telah tiba, Natal telah tiba. Libur favorit kita penuh semangat. Hias pohonnya, ambil hiasannya. Tambah kertas berwarna jika kau bisa. Ku ingin raih sampai tinggi. Tidak, Baby John, kau masih kecil. Ku tak bisa. Kenapa? Telah tiba, banyak kerjaan. Semua harus bantu anak-anak juga. Kita hias rumah roti jahe. Ambilkan permennya, tabur di sekelilingnya. Ku ingin bantu, pakaikan permennya. Tidak, Baby John, kau masih kecil. Hias rumahnya, buat jadi hebat. Santa Claus di jalan, semoga dia tak telat. Yuk gantung lampunya, taruh rusanya. Juga karangan bunga, sungguh serangnya. Ku bisa buat manusia salju. Tidak, Baby John, kau masih kecil. Ku tak bisa. Kenapa? Ku sedih, ku sedih. Ku hanya ingin bantu ibu ayah. Tak bisa bantu pohon dan kaos kaki. Ku masih kecil tuk lakukan semua. Mungkin ku bisa bungkuskan hadiah. Ku ingin bantu tapi ku masih kecil. Ku masih kecil. Hey Baby John, kemari lihatlah. Kami membutuhkanmu, bantu keluarga. Yuk bantu ayah dan juga ibu. Semua orang bisa nyanyi bersama. Kau melakukannya, kau sangat membantu. Terima kasih Baby John, kau buat kami. Natal luar biasa, Natal yang terbaik. Waktu kesukaanku, ya, ya, ya. Saat yang bahagia untuk semua orang. Bekerja sama sungguh senangnya. Kami
suka. Hari Natal buat bahagia di semua hal. Natal yang terbaik. Natal yang terbaik. Sudah besar, yang kakak lakukan ku juga bisa. Sepak bola ku kan coba, tendang bolanya seperti ini, cetak gol jangan gagal. Kini ku tendang bolanya. Tidak, coba lagi. Yo ayo. Tidak bisa, tidak. Jangan khawatir, ayo coba permainan lainnya. Aku bisa, ku sudah besar. Tenis, ku kan coba. Pegang raket seperti ini, pukul bola jangan gagal. Ku mulai ayun-ayun, coba tuk menang. Ku tak bisa, tidak. Coba lagi. Tidak. Tidak apa-apa. Apa kau mau mencoba yang lain? Aku tahu. Aku bisa. Ku sudah besar. Yang kakak lakukan ku juga bisa. Karate, ku kan coba. Tidak, sayang. Ini caranya jaga kesehatan. Sangat mudah, kau pasti bisa. Setiap hari cucilah tangan, karena kebersihan sangat penting. Mudah sekali bersin. Tapi ingatlah, bersinlah kasihku. Kau takkan sakit. Ku membuat kau sakit, tapi kau kan baik saja. Jika bersin di tangan, bilas kumannya.
Kena kau. Ini caranya jaga kesehatan, sangat mudah, kau pasti bisa. Setiap hari bersihkan hidungmu, karena kebersihan sangat penting. Saat hidungmu meler, ini yang kau butuhkan. Tiupkan ke tisu, ini lebih baik bukan? Meler itu normal, kau kan baik saja. Buang tisunya ke sampah dan bilas kumannya. Siapa yang sudah siap makan buah-buahan dan sayur-sayuran? Tidak mau. Kemari dan lihat. Ini caranya jaga kesehatan, sangat mudah, kau pasti bisa. Setiap hari makan makanan sehat, sayuran segar sangat bagus. Saat merasa lapar, ini yang kau butuhkan. Buah dan sayuran, selamat tinggal kuman. Sayuran sangat enak, penuh dengan vitamin. Buah sangatlah enak. Mulai dari mana? Jet air, ayo main. Ini seru. Siapa yang mau es loli? Ini caranya jaga kesehatan, sangat mudah, kau pasti bisa. Setiap hari keringkan tubuh, karena kebersihan sangat penting. Setelah bermain air, ini kan membantumu. Ambillah handukmu dan keringkan tubuhmu. Tetap kering itu sehat, keringkan tubuhmu. Tutupi dengan rapat, kering dan hangat itu bagus. Ini caranya jaga kesehatan, sangat mudah, kau pasti bisa. Setiap hari berhati-hati, ini caranya agar tak sakit. Boleh aku buka pintunya? Pertama, kita pastikan dulu siapa yang di balik pintu. Tok, tok, siapa yang ketuk pintu? Ini ibu. Kita tahu ibu. Ibu di pintu, tahu kata kuncinya? Ya, ku tahu. Tok, 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 tok. Ku melihatmu. Halo, ibu. Halo, sayang. Ingatlah, jangan pernah buka pintu untuk orang asing. Tidak, tidak, tidak. Ada seseorang di pintu, ibu. Tok, tok, siapa yang ketuk pintu? Ini ayah. Aku tahu, ayah. Ayah di pintu, tahu kata kuncinya? Ya, ku tahu. Tok 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 tok. Ku melihatmu. Bagus sekali, kawan. Ingatlah untuk memberitahu ayah dan ibu jika ada orang asing di pintu. Ada seseorang di pintu, ayah. Tok tok, siapa yang ketuk pintu? Ini kakek. Aku tahu, kakek. Kakek di pintu, tahu kata kuncinya? Ya, aku tahu. Tok 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 tok. Ku melihatmu. Halo, sayang.
Ingat, jangan buka pintu untuk orang asing. Tidak akan. Bagus sekali. Tok-tok, siapa yang ketuk pintu? Ini nenek. Aku tahu nenek. Nenek di pintu. Tahu kata kuncinya? Ya, ku tahu. Tok-t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 ok. Ku melihatmu. Jangan pernah buka pintu untuk orang asing. Tidak. Ada orang lain di pintu. Tok-tok, siapa yang ketuk pintu? Pengantar pizza. Ibu, ayah, ada orang asing. Tahu kata kuncinya? Aku tidak tahu. Ayah, jangan buka pintu untuk orang asing. Ini hanya pengantar pizza yang mengantar makan malam kita. Kau benar sekali memberitahu ibu dan ayah saat ada orang asing di pintu. Hari ini kita bersenang-senang dan kita belajar tentang apa yang harus dilakukan ketika seseorang mengetuk pintu. Dan kita dapat pizza.